Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 48, yaitu rubrik penilaian untuk proposal kegiatan. Di sini ada 4 penilaian yang akan dinilai, yaitu teamwork, kerjasama, kontribusinya, komposisi dari tulisan atau proposal, kemudian presentasi. Nah, untuk tingkat penilaiannya itu ada sophisticated, yaitu sempurna, kompeten, ya, dan butuh perbaikan. Nah, kita masuk pada penilaian kerjasama dulu, kerjasama tim. Apa yang dimaksud dengan sempurna di sini? Tim tersebut sudah bekerja dengan baik bersama-sama untuk meraih tujuan. Masing-masing anggota berkontribusi dengan cara yang positif atau bernilai terhadap proyek yang dikerjakan, yaitu event proposal. Seluruh sumber data mengindikasikan saling menghargai dan bekerja sama pada level yang tinggi. Nah, itu dia. Kemudian kompeten. Apa yang dimaksud dengan kompeten? Tim sudah bekerja bersama-sama pada kebanyakan tim sudah bekerja bersama-sama dengan sedikit ada komunikasi yang ada terganggu, ya, atau mungkin sedikit pertengkaran-pertengkaran atau gagal untuk bekerja sama ketika dibutuhkan. Anggota tim kebanyakan saling menghargai. Nah, dan butuh perbaikan itu jika tim tidak bekerja sama atau tidak berkomunikasi dengan baik, beberapa anggota akan bekerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan tujuan dan prioritas. Tanpa memperhatikan tujuan atau prioritas. Kurangnya respect dan menghargai terjadi kurang saling menghargai dan menghormati. Nah, itu dia. Need improvement. Kemudian kontribusi. Bagaimana kalau dikatakan sempurna? Seluruh kebutuhan dan tujuan teridentifikasi, terevaluasi, dan lengkap. Kalau kompeten, seluruh kebutuhan teridentifikasi dan terevaluasi, tetapi ada beberapa tujuan yang tidak lengkap. Kemudian, yang butuh perbaikan, banyak kebutuhan dan tujuan tidak teridentifikasi, terevaluasi, dan atau tidak lengkap. Nah, itu dia. Kemudian komposisi. Komposisi akan disebut sempurna ketika proposal kegiatan tersebut terorganisasi dengan baik dan tulisannya jelas. Kemudian logika yang mendasarinya jelas tersampaikan dan gampang untuk diikuti. Kata-katanya yang digunakan secara jelas mengekspresikan makna yang dimaksud dan mendukung pemahaman pembaca. Diagram, gambar, grafik, tabel digunakan untuk menjelaskan presentasi dari ide-ide yang disampaikan. Kalimat-kalimatnya teratur dan bebas atau tidak ada kesalahan. Kemudian kompeten, proposal kegiatan terorganisasi dan terjelas tulisannya untuk beberapa bagian. Di beberapa bagian, logika atau alur dari ide sulit untuk diikuti. Kata-katanya cukup baik, kata-kata yang dipilih cukup baik dengan beberapa ekspektasi harapan yang kurang harapan, ya,
Tapi jadi kata-katanya tidak tepat, yang kata-kata yang dibuat itu tidak tepat. Nah, diagram, gambar, grafik, tabel konsisten dengan teks atau sesuai dengan teks ya, sudah sesuai. Kalimat-kalimatnya kebanyakan sudah tersusun ya, sesuai grammar, dan hanya sedikit kesalahan tulisan yang ada, tetapi tidak membingungkan si pembaca ya. Hinder di sini adalah menghalangi atau mengganggu ya. Jadi pembacanya itu masih paham apa maksud dari proposalnya. Kemudian untuk needs improvement, proposalnya sudah terorganisasi dan jelas tertulis pada sebagian besar dari proposal tersebut. Pada beberapa area, logika dan ide alur idenya sulit untuk diikuti. Kata-kata yang dipilih sudah bagus dengan sedikit kesalahan. Diagram, gambar, grafik, tabel konsisten dengan teks, artinya sesuai, cocok ya. Kalimat-kalimat kebanyakan gramatikal atau sudah tersusun dengan baik, dan atau hanya sedikit kesalahan tulis yang ada, tetapi tidak masih dipahami oleh pembaca. Kemudian untuk presentasi, presentasinya yang sophisticated ya, presentasinya panjang, presentasinya cukup, tidak terlihat tergesa-gesa atau bertele-tele. Presenter atau yang menyampaikan idenya di depan itu berbicara secara jelas dan distinctly, ini jelas. Clearly ini apa namanya, kalau jelas dan lengkap ya, dan selalu melakukan kontak mata dengan audien. Nah, kemudian kompeten, presentasi panjangnya cukup, tetapi masih terlihat tergesa-gesa atau bertele-tele. Presenter berbicara dengan jelas dan hanya beberapa saat atau sekali-sekali saja ya melakukan kontak mata dengan audien. Kemudian butuh perbaikan jika presentasinya terlalu panjang atau terlalu pendek. Presenter tidak berbicara dengan jelas ya, kebanyakan ya, sering, most of time ini sering ya, sering presenter tidak berbicara dengan jelas dan tidak melakukan kontak mata dengan audiens. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.